Oke, saya sekarang berada di Tamarind Square di waktu siang hari Selasa pukul 10.28 pagi. Rasanya kedai baru start buka-buka lah. Oke, kita tengok. Kita punya garden sana dulu. Kedai masih banyak tidak buka. Tapi saya rasa mau minum air dulu ni. Saya sudah haus. Mau lepas. Oh, sana ada my news. Jom pergi sana dulu. Dah Burger King. Jom kita pergi. Ada book access sini. Spot 1964. Ada kedai ice cream Sangkaya, masih tutup. Mereka tengah ready mau buka. So kan, buka lala. Bisa pergi manis, warung betrek. Okay, air Monster Punch. Jom kita ke Tamarind Square. Yang jalan warung betrek. Ada kopi Saigon. Ada kedai kopi San Francisco Coffee. Ini dia. Saya berada di Tamarind Square. Hijauan. Nice. Jom kita tengok apa yang ada sini. Bagus. Ini The Pickers Club Coffee and Friends Make the Perfect Blend Ahak in a Mug. Semua mesti start buka lah. Banyak kedai je ni. Jauh kampung Karin lah. Jom boxing dalam dulu. Kanda Beauty Two Monster. Oh ni cantik. Nanti ni atas LK Coffee. Kembali orang lepak-lepak sini. Ada apa ni? Fastmart convenience store. Oh ni cantik. The Botanist. Apa ni? Brand Fresh Web Shop. Ini lah The Botanist. Tengok atas. Kehijauan. Berjuntai-juntai dia punya daun. Pokok akar semua. Oh, daily sushi. Boleh makan sushi juga sini. Oh, tu dia, boat noodle. Sini ada boat noodle. Toilet sebelah sini. Baru pukul 10.35. So, banyak tidak buka lagi. Malam happening lah. Ini pergigian sini. Boat noodle belum buka. Pukul 12 baru buka. Boleh situ. Okay, kita tengok pusing sini.
aka wallpaper. Oh, ini dia punya Tiat Makkah Fashion Four Season Noodle House. Boleh naik atas sini nanti ya, saya pusing sini dulu. Masih tutup. Dok kebi chicken. Oh, boleh makan dalam ni. Burger King. Okay. Ini tempat tadi. Nanti kita tengok book access. Saya mau masuk dalam taman ni dulu. Let's go. Depan glass box. Dia punya map lah. Kita pusing-pusing dalam ni. Bawah ada juga. Kita pusing taman. Wow. Jalan pusing tu saja. Siapa masuk dalam ni? Ni dia. Seriously. Di Tamarind Square, saya berjaya. Ni mau makan-makan ni atas pun okey juga ni. Jadi macam ni. Naik atas. Oh, di sebelah. Ini di lift. Kedai kasut. Yes, we are open. Valentine's Cafe. Nice. Oh, romantic sini. Oh, ada jalan pergi sana. Saya naik atas ni dulu. Oh, dah boleh sampai atas sana. Ada lagi kedai-kedai. Aqua Escape Shop. Atas ni macam ada taman. Tapi ni we are closed. Dia tutup. Okay. Jom naik atas lagi. As usual, I will go to the highest peak as much as possible. Sahabat walking. Lupa start tadi. Jom. Inilah dia Tamarind Square. Saya sekarang berada di dalam hutan kah, di dalam shopping mall, saya pun tidak pasti. Oh. I go higher and higher and higher above the canopy. Oh, kat sini. Inilah Tamarind Square. Terbaik. Nice. Oh, tu ada lebah. Tu ada lebah. So hati-hati. Tidak pasal, nasib tidak kena kejar lebah. Saya at the top of Tamarind Square. Tapi atas ni dah nampak, I don't know, nothing much. Macam ada lebah kejar saya tadi. Takut pula. Okay, dapat.
Saya turun-turun sini. Saya tidak mau lalu situ lagi. Ada lebah. Saya cari jalan turun sebelah sini. Sini. Ini kedai makan kah apa? Macam mereka mau buat konsep kedai makan open. Tapi dia macam tak banyak kedai lah. Alamak, tak ada jalan turun ni. Oh deh, ada tangga. Nice. I'm safe. Sini. Hari macam mau hujan. Ini dia Tamarind Square at the top. Tengok atas tadi, ada lagi lebih tinggi. Wow, ni dia top of the world of Tamarind Square. Saya di atas sekali Tamarind Square sekarang. Haha. Nampak macam mereka mau buat konsep kedai-kedai sini, tapi atas ni macam tak apa-apa jadi lah. Dia punya square tu ada kedai makan. Banyak lagi kedai tutup. So siapa mau berniaga boleh datang sini lah, meriahkan suasana di Tamarind Square ni. Ada lagi. Atas lagi pun ada ni. Oh, sebelum saya turun sana, saya naik atas lagi. Alang-alang menyelok pekasam. Ini dia. Oh. Level 7. Ujung ke sini. Oh, ni ada glass. Tak tahu orang buat apa kat sini. Rumah orang kah? Tak mungkin. Buat top, top view rasanya. Tapi tak berapa nak jadi. Oh. Bawah. Top of Tamarind Square. Ini tadi. Ini yang area dia cantik. Ada pokok-pokok. Macam ni. Okay, saya turun. Dari sana ke sebelah sini. Oh, ini ada apartmen orang. Situ ada banyak lagi kedai-kedai. Jom, kita turun. Oops. Oh, lalu ke sini pun boleh juga sampai sana. Bahagian belakang dia. Kita ke seberang sini. Adalah juga kedai sikit-sikit bawah ni. Ni rosak kah berjalan ni. Okay, nice. Walaupun kedai tidak ada atas ni, tapi dia punya escalator masih berfungsi. Oh, ni dia buat macam garden. Tapi ada tapi dia. Ha, macam tak apa-apa jadi. Okey. Ni dia. Sama ada di luar. Tanaman-tanaman. Ini masih lebat, dia punya rumput hutan-hutan bawah. Farm for good. I keep going down. Nothing much here. We play games. Tengok.
kanan ni pun tak ada kedai juga. Secret Garden dia Tamarind Square. Ada orang wedding photoshoot sini. Wedding. Ada lagi ni. Ke dia punya square. Book access village grocer the barn. Cuma paradise. Ada kedai makan ini. Saya pergi ke sebelah sana. Ini punya square. Bawah ni yang bersih-bersihkan dia punya daun. Ni jalan. Oh ni turun. Turun bawah. Jom. Ya, biasanya ada jalan masuk sini. Baker's Grocer. Dia jual juga ni. Baker's. Okay, kopi, kopi red, ini, oh, ada kedai kopi sini, oh, awesome, plan turun bawah. Kedai kopi sini. Keluar balik di sini. Ini saya belum naik lagi biasanya. Tengok ada fotonis. Sekali open. Okay. Ini ada di tengah-tengah depan. Yeah. Nice. Ayo. Apa ada sini? Masih ya? Ini ada apa? Pun tidak ada kedai. Ha, sewa lah murah sikit. Barulah orang buka kedai. Kalau mahal, macam mana orang nak dapat untung? Betul tidak? Halo. Saya tadi sudah naik atas sini. Nothing much now. So saya turun bawah. Ada tupai. Tu tupai. Dalam. Okay.
Next kita ke Village Gosen dengan Book Access. Pergi ke Book Access ini ya, ke seberang. Let's go. Access. Setelah ke Book Access Laport, Book Access Ipoh. So sekarang di Book Access Ho di Tamarind Square. Oh. Yasmin at Tamarind Square. Oh, ada banyak kesal Yasmin Ahmad ini. Oh, ini dia Yasmin at Tamarind Square. Oh, sebelah ni. Just nice. Very nice. Kedai buku yang tercantik sekali di planet bumi. Saya semua tengok yang Yasmin tadi. Jom. Yasmin Ahmad. Jom video. Yasmin Ahmad di sini. Good feeling dalam ni. Oh ni Wonderland, buku budak-budak. Oh, buku budak-budak semua. Naila Maya mesti berebut ni. Mesti akan ada satu buku yang terpaksa dibeli. Kalau tak dua buku, minimum dua lah. Seorang Naila, seorang Mariam. Oh, korang dah ni. Suka baca buku, melukis-lukis, ha, bagus lah untuk perkembangan kreativiti diorang.
Tuh, siap, ada tempat parking sana. Budak-budak main tapi tutup. Ini no walking deh. Ini suka ni. So puzzle. Okay, jom kita keluar. Atas ni pergi square tadi. Dia punya square yang agak macam abandoned sikit. Kemudian kita turun bawah sini. Atas ni DIY Village Grocer. Sebab mau beli bekalan makanan boleh pergi sini. Baiklah. Oh ni dulu macam pernah. Saigon dengan no kebi spaghetti. Ha, ini no kebi chicken di Tamarind Square. Ni siapa mau duduk atas buai, buayan pun boleh juga. Oh, dia tak goyang. Dia ada letak lock bawah. Ni dia. Ni Tamarind Square. No kebi chicken. Hujan, hujan di Tamarind Square. So, macam inilah suasana dia hujan. Seperti di dalam hutan hujan tropika. Ha. Hujan lebat. Musim hujan bulan 10. Hujan, hujan. Okay, hujan, keluar dari Tamarind Square. Kita ke jalan area sini pun banyak kedai makan juga. Keluar luar sini makin
Jaya. I have to go down. Sebab hujan berhenti sudah. Okay. Satu north ni. Ada tangga naik juga. Welcome to Tamarind Square. Bye bye. Next kita ke Sabah Restaurant Media Mall di Pulse tadi. Di Pulse Cyberjaya. Jom kita makan restoran Arab. Lama suka tidak makan sini. Ini dia Lam Sheng Sabah Soup. Ya, makan di sini. Okay, ini yang saya minat. Okay, hidonya ni pun eh, alah sos enggak. Flight KL ke Cebu pukul 7:20 malam. So malam punya flight lah nanti tengok. Tak tahu apa boleh tengok waktu malam.